Oke Mas Bro, itulah ringtone video ya. Video dijadikan ringtone salah satunya dengan cara kita harus download aplikasi yang namanya seperti ini. Video Killer ID. Ya, kita download seperti ini. Nah, di situ terada tampilannya ya. Jadi ketika ada yang nelpon, jadi di layar smartphone kita menampilkan video maupun dikasih video dari musik bisa, dari video kita bisa, dan video pokoknya video video pacar kita juga bisa, atau video istri juga bisa ditampilkan ketika ada yang nelpon ya. Akan menampilkan sebuah layar sambil bergerak yaitu video. Nah, ini di sini udah terpasang, lalu kita buka ya. Caranya aplikasi yang di dalam tadi, aplikasi yang udah di download di sini sangat mudah sekali kita membuat ringtone video atau video dijadikan ringtone. Salah satunya seperti ini, kita masuk ke kontak lalu kita pilih kontak mana, ketika ada yang nelpon kontak ini langsung menampilkan video, sebuah video di layar smartphone kita. Ya, tentunya ini tidak membosankan. Biasanya kan cuma ada dering aja. Ini menampilkan video. Ya, videonya bisa video kita, lalu video orang lain atau video musik gitu. Kita contoh seperti ini, lalu kita pilih video. Nah, di sini ada pilihannya mau video kita atau video yang album musik. Bisa atau video pacar kita lah, supaya kita atau video istri kita supaya ingat terus ketika ada yang nelpon lah, itu tampil video istri kita. Kita pilih aja lalu kita save ya. Kita kasih video yang bawaannya seperti ini. Di sini udah ada video, atau mau dikasih foto bisa, mau dikasih video juga bisa, langsung mau pakai kamera ya, mau bikin video langsung pakai kamera langsung gitu bisa langsung. Nah, contohnya seperti ini, ketika semua istriku ada yang nelpon ya, akan menampilkan seperti ini. Dan kalian bisa bikin video juga, dan di sini ini contoh video saya yang ditampilkan ya. Lalu kita call review, coba akan seperti apa kalau ada yang lupa, kalau dikasih video kita, video saya seperti ini. Kita kasih ya seperti ini, dan ini ya rasa baru lah supaya tidak membosankan. Nah, seperti ini. Nah, ini cuma sekedar contoh ya, ini contoh dari Alur Arul. Ini saya langsung bikin videonya, langsung saya buat nada dering di HP adik saya, di nomor kontak adik saya. Oke lah sobat YouTube, itulah salah satu trik baru dari Android supaya mempunyai rasa baru ketika ada yang nelpon. Terima kasih, thanks very much.